Nih, sahabat. Ini tuh namanya plakat batu nisan ya. Buat di makam ya, sahabat, di kuburan. Kalau sahabat suka terus berminat ya. Boleh ya, sahabat, hubungin ya di. Kalau masih yang jaraknya deket-deket gitu kan, jadi bisa anterin ya sahabat sampai ke rumah. Ini harganya 500 ribu ya sahabat. Udah tinggal pasang ya. Seperti ini ya tuh. Nah ini sahabat dikasih apa? Dalamnya itu dikasih coran ya. Jadi apa namanya, insya Allah kuat ini ya sahabat, nggak bakalan lama gitu, kuat lama, insya Allah kuat lama gitu ya, karena dalamnya itu dikasih coran begini ya, jadi nggak bakalan cepat ambruk gitu kan kalau di makam. Kalau sebagian kan ada yang mengandalkan lem aja gitu ya sahabat, nggak pakai coran begini, jadi itu mudah apa namanya itu mudah roboh ya. Kadang di makam itu kan ada yang megang-megang terus gimana itu kan, kalau sering kena hujan dan panas itu pastinya cepat roboh ya kalau mengandalkan lem. Nah kalau ini mah udah dikasih lem, sudut-sudutnya semuanya terus dikasih coran juga ya sahabat biar kuat. Jadi kalau sahabat suka terus berminat ya sama buatan Yadi gitu. Sahabat boleh ya hubungin Yadi. Harganya ini 500 ribu ya. Ya bisa nego-nego lah sedikit. Ini penampakan dalamnya ya, sahabat. Ntar jadi mau pasang dulu ini batu nisannya tuh. Ini sahabat. Seperti ini ya batu nisannya. Ini batu nisannya terbuat dari granit ya sahabat. Kalau apa dudukannya ini dari keramik ya. Tapi keramik juga di apa tuh pinggir-pinggirannya itu di ya dipinggul ya sahabat biar ya terlihat cantik gitu ya. Tuh, kalau sahabat suka, sahabat bisa pesen ya sama Yadi. Amin, semoga sahabat suka ya. Kalau yang deket-deket mah, Yadi bisa anterin ya sahabat. Misalkan di masih di kota Tasik, terus Ciamis gitu ya. Jadi bisa anterin ya. Ini harganya 500 ribu ya. Ini tuh tinggal disimpan aja ya sahabat di makam itu gampang ya, gak perlu pakai apa adukan-adukan lagi gitu ya, tinggal simpan aja. Ini dari pinggirnya begini ya sahabat, ini dari depan.
Udah ya sahabat, udah cukup ya.